menjadi sempurna dalam Kristus. Kolose 1 ayat 28-29. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Paulus menegaskan perjuangan yang begitu keras dan penuh pergumulan adalah bertujuan hanya untuk semua orang dapat menjadi semakin sempurna dalam Kristus. Paulus berusaha untuk membuat semua orang semakin mirip dengan Kristus. Mengapa demikian? Lihatlah apa perkataan Paulus di ayat 27. Betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus yang diam di dalam kita adalah jaminan kita untuk kelak memperoleh kemuliaan dan hidup kekal. Inilah rahasia penting yang banyak orang tidak tahu. Dan oleh sebab itu, kita yang percaya dipanggil untuk memberitakan rahasia ini. Namun, hanya jikalau kita tetap tinggal di dalam Dia, dan kita terus-menerus berhubungan erat dengan Dia, kita dapat melenyapkan setiap keraguan tentang mencapai surga. Memiliki Kristus berarti memiliki hidup, seperti itu tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Marilah kita terus menjadi sempurna di dalam Kristus, karena Dialah pengharapan akan kemuliaan kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati.